Sekaligus juga kita akan sama-sama mendengarkan orasi kebangsaan yang akan langsung disampaikan oleh sosok yang sangat istimewa. Langsung Bogor, berikan tepuk tangannya Bapak Ganjar Pranowo bersama dengan Ibu Atiko dan Mas Ala. Yang di tribun kanan saya, wow, terima kasih. Yang di tribun depan saya, suaranya mana? Terima kasih semuanya. Saya pengen dengar suaranya Bogor. Bogor mana suaranya? Wow. Bogor pilih nomor berapa? Kurang keras lagi. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada teman-teman dari Partai Pengusung. Hadir dari PDI Perjuangan, terima kasih. Ketua Hanura hadir sendiri, Pak Oso, terima kasih. Beserta keluarga besar Hanura dan tentu saja Pak Haritanu. Terima kasih dari Perindo yang sudah hadir. Ada juga dari P3 dan keluarga besarnya. Para caleg yang hari ini hadir. Kang Ono yang punya wilayah di Jabar. Dan ada juga tentu kami menyampaikan terima kasih dari TPN. Pak Arsyad, kawan-kawan, Pak Gatot, Pak Yeni, semuanya terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja para relawan, mana suaranya? Relawan, mana suaranya? Saya tadi kesini bersama istri, bersama anak saya. Ternyata teman-teman yang di luar dan tidak bisa masuk, panjang sekali. Luar biasa. Setelah kemarin kita pecah di GBK, siapa yang ke GBK kemarin? Wow. Setelah kemarin kami dari Banyuwangi pecah di Banyuwangi, besok adalah kampanye terakhir. Hari ini kita berkumpul di Bogor dan pecah Bogor. Kali ini saya harus memanggil secara khusus. Mana ya, Bung Adian, mana ya? Saya mau lihat wajahnya Adian Nabi Tupulu. Mana ini wajahnya? Saya mau terima kasih sama kawan-kawan semuanya. Adian adalah anggota DPR RI dari sini. Saya mendengarkan apa yang jadi talk show beliau. Apa yang menjadi omongan Adian. Ah, itu orangnya. Angkat tangan Adian. Oke. Dalam politik seperti ini, rakyat tidak akan pernah menyerah. Kalau kita tidak punya peluru, kata Adian ya. Kalau tidak bisa pakai batu, kita bisa pakai kayu. Dan kalau tidak ada kayu, maka kita bisa pakai tinju. Dan inilah kekuatan rakyat. Ibu bapak, terima kasih sudah hadir. Istri anak saya menemani karena kami cinta pada Bogor dan Jawa Barat. Sampurasun. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Ibu bapak, saya tidak akan lama-lama. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seluruh program sudah disampaikan.
Seluruh debat sudah kita lakukan. Sekarang saatnya rakyat menilai. Dinamikanya luar biasa. Kenapa Ganjar Mahfud bicara agar KTP Bapak-Bapak Ibu menjadi bermanfaat? Maka seluruh kartu yang banyak kita satukan di KTP Sakti. Agar mereka yang harus dapat bantuan BLT, PKH, pupuk, semuanya hanya tepat sasaran. Setuju gak? Ibu, Bapak, saya dan Pak Mahfud keliling seluruh Indonesia, masuk ke pelosok-pelosok rakyat, sampai di rumah-rumah penduduk. Kami mendengarkan betul apa cerita mereka. Kemiskinan yang hari ini ada di sana, insya Allah akan kita selesaikan dengan investasi melalui pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Setuju ya? Agar kualitas kita lebih baik dan agar keluarga itu kelak hidup lebih baik. Kemarin kami berdebat. Kalaulah ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak Ganjar setuju makan siang gratis? Oh, kamu gak setuju? Makan siang gratis kemarin mau dipakai untuk penurunan stunting. Ya, maaf, saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Itu keliru. Stunting itu ditangani sejak ibu hamil, 1000 hari kehidupan pertama, dan anak harus dikasih ASI eksklusif. Kalau 1000 hari pertama mau diintervensi, silakan. Tapi yang lain, maaf, sepertinya keliru. Maka kita ingin kesehatan itu dimulai dari kita sendiri, mencegah, preventif, olahraga, hidup bersih. Ya Bu ya. Oke. Baru kalau kemudian sakit, kita bawa ke dokter. Maka setiap desa perlu satu desa, satu vaskes, satu nakes. Itu. Tapi juga harus promosi pendidikan ya yang baik. Setuju ya? Nah, itu program yang pertama kita lakukan. Yang kedua, nah ini. Sudah banyak yang lapor ke saya. Maka tinjunya rakyat akan menghentikan semua bentuk penindasan. Setuju? Kebenaran dan demokrasi akan menemukan jalannya sendiri. Maka pecahlah Bogor seperti ini. Inilah suara rakyat yang sejati, yang bebas menentukan pilihan, yang tidak takut untuk ditindas dan berani menegakkan. Oke? Oke? Berani? Siap coblos? Siap coblos? Nomor berapa? Nomor berapa? Ah, Bapak Ibu sekalian, dinamika kampanye sudah terjadi. Intimidasi sudah terjadi. Pertanyaan saya, apakah saudara-saudara takut? Apakah saudara takut? Kalau saudara diintimidasi, apa yang akan dilakukan? Apa? Keras lagi? Kita akan melawan dengan cara yang benar, cara konstitusional, lewat gerakan rakyat. Bagaimana cara melawan yang baik? Tanggal 14 datang ke TPS, gunakan kekuatan rakyat, coblos nomor, itulah suara rakyat sejati. Ibu Bapak, tapi saya ingatkan, ketika pemilu sudah berjalan, kampanye sudah berjalan, kita semua adalah anak-anak Indonesia. Maka kalau amanah ini kelak datang kepada paslon nomor 3, Ganjar Mahfud, maka kita rangkulah semua anak-anak bangsa ini. Setuju? Setuju, kita rangkul semuanya.
petani kita dengarkan, nelayan kita dengarkan, pemulung kita dengarkan. Maka ketika kemarin saya di Balikpapan dan disambut dengan banner 02, apakah Kak Ganjar marah? Tidak. Saya tidak marah. Ternyata kedatangan Ganjar Mahfud kemarin di Balikpapan pun disambut oleh 02. Terima kasih. Dan sebagai penghormatan, maka anaknya saya ajak makan siang. Dan makan siangnya gratis cukup dari Ganjar Pranowo. Setuju ya? Maka terakhir, pesan ketiga. Yang pertama, temui rakyat dalam beberapa hari ini. Ajak mereka ke TPS. Dengarkan suara mereka. Dan ajaklah latihan nyoblos nomor. Nyoblos nomor berapa? Nomor 3? Yakin? Yakin? Saya titip, di Bogor ini kita akan membuat komitmen bersama. Dari Bogor inilah kita akan ciptakan sejarah. Bogor akan menang mutlak. Dan akan memenangkan nomor. Nomor berapa? Terima kasih Bogor. Kami semua mencintai Bogor, mencintai Jawa Barat, dan mencintai Indonesia. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.